ini mulai kemarin, kira-kira 3 hari ke depan, itu kita kekurangan golongan darah A dan O. Salah satu dampak dari yang satu demam berdarah, kemudian juga rutinitas dari penggunaan darah di rumah sakit secara rutin, yang kebetulan pendonor itu kan nggak bisa. Kita milih itu kan nggak bisa, kalau kita ke desa itu nggak bisa milih satu golongan saja kan nggak bisa, jadi empat-empatnya semua masuk, kebetulan A dan O yang kosong. Kemudian kami berinisiatif menghubungi semua paguyuban, ini alhamdulillah sudah meningkat, yang kemarin A tinggal 4, sekarang sudah 19, kemudian yang golongan O ini masih berdatangan dari teman-teman paguyuban. Rata-rata kita satu bulan itu 1.500 untuk Jepara, sehingga kadang-kadang terutama golongan B kalau berlebih ya kita sampai buang. Yang paling banyak dicari golongan darah apa, Pak? Kita hampir sama sebetulnya dari 4 golongan itu, karena 7% golongan itu AB. 7% golongan AB itu hanya 7%. Jadi yang sakit maupun yang donor ya 7% itu. Untuk yang lain rata-rata 25-30%. Tapi rutin. Peningkatan permintaan ini mungkin faktor yang ada juga. Faktor DB satu. Kemudian penyakit-penyakit yang rutin termasuk cuci darah, ginjal, jantung itu juga banyak.